ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada Semoga Allah senantiasa merahmati Anda Ketika ada seorang yang sedang mengalami sakit parah ya, Sebut saja penyakit kanker stadium 4 Dia hendak pergi ke rumah sakit untuk berobat Tiba-tiba ada seorang tetangga Anda Yang profesinya adalah sebagai tukang bengkel Atau dia sebagai pekerja bangunan dia menawarkan bantuan kepada Anda untuk mengobati penyakit kanker yang Anda alami. Ya. Hanya bermodalkan niat baik, dia menawarkan diri untuk membantu Anda gratis, tidak perlu dibayar. Ya. Maka, apakah tawaran ini bisa Anda terima? Tentu saja tidak. Karena dia tidak punya ilmu dalam masalah kedokteran, dia tidak punya keahlian dalam masalah mengobati penyakit kanker. Ya. Meskipun dia tawarkan, niat saya baik, ingin membantu tetangga. Niat saya baik, ingin menyelamatkan manusia. Tapi dia tidak punya ilmu, maka ini tidak bisa diterima oleh akal kita. Atau misalnya Anda sebagai seorang guru. Ya, sebut saja Anda guru matematika. Ketika Anda memberikan soal-soal ujian kepada salah kepada para siswa, ya. 3 dikali 10 maka ada di antara siswa Anda menjawab 3 kali 10 adalah 25. Tentu saja jawaban ini akan Anda salahkan. Meskipun nanti murid itu akan protes kepada Anda. Pak guru, bu guru, niat saya baik, niat saya tulus. Niat saya ingin menjadi nomor satu di kelas ini. Mengapa jawaban saya Anda salahkan? Maka tentu saja alasan seperti ini tidak akan bisa Anda terima. Karena Niat yang baik tidak bisa merubah uh, jawaban yang keliru, atau misalnya Anda bertanya kepada murid Anda, "Sebutkan hewan-hewan vertebrata." Salah seorang murid menjawab, "Vertebrata itu cacing, Pak Guru. Tentu saja jawaban ini akan Anda salahkan, ya, karena cacing tidak bertulang belakang." Ya. Ketika murid itu protes kepada Anda, Pak Guru, "Kenapa Anda salahkan?" Niat saya baik, niat saya tulus menjawab ini, saya ingin menjadi juara kelas, saya ingin menjadi siswa teladan, saya ingin menjadi nomor satu di kelas ini. Ya. Mengapa jawaban, anda jawaban ini Anda salahkan? Ya. Karena memang kenyataan jawaban itu salah, tidak sesuai dengan ilmu. Maka meskipun siswa itu berdalih kepada Anda, niat saya baik, niat saya tulus, tidak akan bisa Anda terima. Jika demikian kenyataannya dalam masalah dunia, maka lebih-lebih lagi dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, tidak cukup kita bermodal niat baik, tapi harus juga bermodal dengan ilmu. Di pagi hari, setelah sholat subuh, doa yang seringkali diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ah warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Ya Allah, saya memohon kepada engkau ilmu yang manfaat Rizki yang baik dan amal soleh yang diterima Kita perhatikan di sini Hal pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam doanya ini Yang beliau ucapkan di penghujung, di awal hari Adalah minta ilmu yang manfaat Ya sebelum beliau meminta rezeki yang baik dan amal soleh yang diterima. Apa hikmahnya? Apa pesan yang terkandung dari doa ini? Kata para ulama, pesan yang terkandung dari doa ini adalah bahwasanya ilmu itu adalah suatu yang paling pertama harus dicari oleh seorang manusia. Karena dengan ilmu itu dia bisa beramal soleh, dia dia, dia bisa dia bisa mengetahui amal soleh yang diterima oleh Allah bisa mengetahui jalan rezeki yang dihalalkan oleh Allah modalnya semuanya kembali kepada ilmu sehingga ilmu itu adalah modal kita untuk beramal untuk menghamba kepada Allah Subhanahu Taala saudaraku agama ini dibangun di atas dua hal agama ini tegak di atas dua perkara yaitu ilmu dan amal soleh Allah Subhanahu Taala berfirman ala ad dialah Dia Allah ya, yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinil haq petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain kata para ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna bil huda dengan petunjuk maknanya adalah al ilmu nafi ilmu yang manfaat ilmu manfaat itu apa ilmu manfaat itu adalah ilmu al quran sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan dinil hak maknanya pak maknanya adalah amal soleh sehingga dengan dua hal ini ya, seorang akan menjadi hamba Allah yang profesional akan menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya dengan ilmu yang manfaat dan amal saleh. Orang beribadah tanpa ilmu maka dia akan tersesat. Seperti orang-orang Nasrani. Orang yang beribadah, orang yang ilm, yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya maka dia menjadi orang yang terlaknat seperti orang-orang Yahudi. Allah singgung dalam surah Al-Fatihah. Allah berfirman. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Ya, jalan jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau laknat kata para ulama tafsir mana adalah orang Yahudi dan bukan juga jalan orang-orang yang abalin yang tersesat mereka adalah orang-orang Nasrani sehingga dengan dua hal ini dengan ilmu dan amal soleh orang akan menjadi sukses dalam penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan man fasada bi man fasada fi syabahun minan nasara wa man fasada fi ulama'ina fa fihi minal yahud ahli ibadah yang rusak di antara umat ini maka dia menyerupai orang-orang nasrani karena dia beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu tidak berdasarkan tuntunan dan ulama yang rusak di di antara umat ini maka dia menyerupai orang-orang yahudi karena dia punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan د والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته